jalani hidup ini, jalani kisah ini kawan. Oh, kusul ya. Ini belum apa-apa. Karaoke time. Emily, Putri harus memilih. Untuk melon, kan kalau melon gak bisa Putri pakai kulit kayak apel ya. Terima kasih. Kembali jadi dirimu kawan, nyanyikan ada indah kita bersama di dalam muda. Untuk kita kawan menjadi dewasa, jalani hidup ini, jalani kisah ini kawan. Halo semua, ketemu lagi sama aku Tashi dan ada Tara. Buat kalian yang suka masak atau yang baru belajar masak atau yang cuma suka lihat makanan aja, channel ini cocok banget buat kalian. Putri jangan tegang. Hari ini aku kedatangan tamu spesial, super cantik, super cute. Aslinya lebih cute daripada di foto. Suaranya pun lebih bagus dari recording. Ini pertama kali nih, gue juga agak bingung kok bisa suaranya tuh bener-bener menggema, merdu gemeteran gitu ya. Miss Putri Delina! Coba say hi ke subscriber aku. Halo semuanya. Aku tuh agak-agak ulang lagi sekali lagi aku bilang starstruck gitu. Karena aku tuh pertama kali tahu Putri itu kan dari Instagram. Yeah. Jadi enggak, terus aku buka kan. Ih, Putri, saya aku buka YouTube, katanya ada lagu kamu yang itu. Dari situ tuh aku bener-bener dengerin terus kayak tipe lagu aku banget, nanti gak sih? Kan aku tuh lebih suka genre musik yang kayak emang kayak agak-agak akustik, soul gitu loh. Yeah. Kalau di luar, kalau Putri artis di luar siapa yang paling suka? Kalau di luar, Ariana Grande sama kan? Sebelum Ariana Grande ada di dunia siapa? Kan Ariana Grande artis baru gitu loh. Dulu aku obses banget sama Mariah Carey. Cuman semenjak Mariah Carey dewasa kan dia sudah mulai berubah tuh stylenya, jadi kayak agak kurang. Terus aku sukanya sama Ariana Grande. Nah, kalau Putri sebelum Ariana Grande siapa? Putri sebenarnya gitu kan. Putri itu dari dulu bukan pengen cita-cita atau hobi itu bukan nyanyi. Apa? Bukan menyanyi. Dulu tuh malah dokter, guru. Emang kadang tuh impian kita sama realita itu gak sejalan ya Putri. Nah, Putri, hari ini ada series baru di channel aku, masih masak tapi kita kasih bumbu-bumbunya dikit, adalah Kitchen Karaoke. Di sini, jadi kamu tuh akan masak sama aku, Put, ya. Kamu akan aku jelasin dan kamu akan ikutin semua step by step aku, cuman dalam waktu 10 menit dan setiap 1 menitnya, kamu akan mendengar suara seperti ini. Itu berarti karaoke time. Emily, Putri harus memilih di Magic Cupcake ini. Tadaaa! Ini ada kertas-kertas gitu ya. Putri pilih, nanti aku akan bacain lirik lagu, tapi ya aku gak akan nyanyiin, kayak enak kan kalau dinyanyiin langsung tebak gitu ya. Aku baca aja kayak bla 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 gitu. Terus Putri harus tebak itu lagu apa, langsung dinyanyiin aja gitu sama Putri. Dan diomongin ya, kita mau denger Putri nyanyi. Kalau Putri gak bisa, aku baikkan sama Putri gitu. Bisa milih clue kedua. Ya, tapi hati-hati nih kalau clue kedua Putri masih nggak bisa tebak, Putri harus minum poison cupcake ini. Dalam sini tuh ada minuman-minuman yang rasanya lumayan bisa memabukkan gitu. Tapi nggak, ini jus ya, ini jus bukan minuman memabukkan. Ini jus yang kita tambahin garam, ada yang ditambahin kopi, ada yang ditambahin saus samyang, pokoknya ya begitu deh ya. Nah, jadi Putri tinggal bisa milih mau lanjut minta clue lagi, tapi kalau gagal 2 cupcake atau kayak udah nyerah aja. Kalau misalnya keduanya juga gagal, minum 2. Tapi kalau kedua jadi berhasil kan enggak jadi minum. Dibanding yang satu gagal suruh minum 1. Ngerti enggak yang di sana? Enggak ngerti ya nonton aja ya. Aku juga susah jelasin kayak gitu. Sekarang kita mau mulai, tapi di channelku kalau kita mau masak itu kita harus pakai Chalmek. Jadi Putri pakai Chalmek Cooking with Tashi ini, tadi bawa pulang jadi buang. Apa dibuang? Oh, enggak dong. Ya, dibawa pulang buat kenangan. Iya dong, jadi ntar kalau Putri masak gitu. Nyata aku. Ya, sini aku pakaiin biar romantis. Nih. Kan sebentar lagi mau kita kerjain. Jadi kita baikin dulu gitu. Nah.
Kita hari ini temanya adalah salad buah, tapi kalau yang subscriber aku mungkin tahu, aku udah pernah ngupload salad buah tuh namanya salad buah Yakult. Ini beda ya. Oh, beda. Ini salad buah favorit suami aku. Ini pasti yang Putri biasa suka. Iya. Tuh dia pun tahu. Itu tuh banyak banget yang request, kayak udah di YouTube-in aja, jangan sorry kan. Jadi aku buat sama Putri. Secara Putri suka buah kan? Dan suka salad. Iya, cuma enggak suka motong dia. Iya. Dan challenge hari ini motong gitu. Iya, apa-apa ya, aku juga pakai camek dulu ya. Abis itu kita mulai. Aduh, aku udah gak sabar, cepetan mau denger Putri nyanyi aku. Oke, sebentar. Kitchen karaoke. Pertama-tama, kita mulai dengan strawberry ini. Dicabut. Ya, tung, buang. Oh, kalau aku sih kumpulin dulu kan. Oh iya. Lebih pintar lagi. Lebih itu kan. Cermat, memang cermat sekali ya Putri ini. Lalu kita potong strawberry-nya. Ingat, ini challenge-nya 1 menit. Jadi setiap 1 menit, wah tuh kan kaget. Karaoke time. Sekarang Putri harus ambil lirik di sini ya. Kita kan ambil pot. Jangan ngintip tuh, ada yang udah kebuka tuh. Ya oke. Jangan dibuka, aku yang buka. Ada judulnya di sini. Bahaya sekali gitu. Ya elah, yang susah deh. Tanpa sadar, nikmatnya alam karena kuasamu. Yang takkan habis sampai akhir waktu perjalanan ini. 10, tambah tegang lagi nih. 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1, udah habis. Karena kayak gue kasih 20 detik juga dia udah gak tahu gitu. Nah sekarang, tapi gak nanti kalau lagu jadi puter akan menyesal sekali Anda. Karena ini lagu terkenal banget gitu. Nah sekarang Putri terserah nih, mau menurut Putri kalau aku tambahin satu bait lagi akan tahu. Atau Putri mau sekarang kayaknya gak akan tahu, nyerah aja minum kita play musiknya. Minum sambil dengerin. Kayaknya sih gak akan tahu cuma. Iya dia menyerah, aku sih seneng aja gitu ya. Ini belum apa-apa loh. Ini ada 5. Cupcake manis ini, tapi luarit bisa milih yang mana? Serah Putri, yang orange, yang biru, yang hijau neon, pink atau ungu? Pink lah. Wah, ini ntar yang enak nih dianya. Oke, kita buka ya. Hmm, ini baru pertama loh. Sebab mana nih kamera yang zoom in? Ini ya. Nah, biar Putri nggak kerasa, di play coba lagunya. Terima kasih. Hanya dirimu yang tahu besar rasa cinta. Bawang putih, ada kombunya. Seledri dan bawang putih. Yeah, oke. Oke. Ya put devers, jangan benci aku ya. Ini sehat semua. Kalian tahu kan seledri dan bawang putih itu untuk kesehatan. Jadi sebenarnya Putri tahu nggak lagunya? Lanjut kita sambil motong ya, nanti waktu kita habis lagi, kita belum ini, motong. Potongnya begini, bagi dua doang. So easy. Oke lanjutin ya Put, siapa penyanyinya hayo? Siapa? Deng, deng, deng. Bukan tuh. Siapa ya? Ya, lagunya Rosa, itu kayak lagu zaman kita, aku sih zaman aku. Aku aja kayak masih SMP jangan-jangan tuh. Jadi gak usah judulnya, yang penting bisa lanjutin bisa lagu sama kalau bisa kasih penyanyinya. Tapi bisa ngelanjutin aja cukup. Baik kan tuh, baik aku kan. Bisa aja. Lanjut, ambil apel yang susah dulu. Apel, oke. Okay. Sekarang kita belah, ini kan gini kan, kadang apel tuh suka ada tengah itunya kan. Nah, biar gampang kalau aku motongnya, aku potong kayak gini aja. Ih, sumpah kok jadi gue yang kaget. Karaoke time lagi! Sudah 1 menit pemirsa, silakan lagi diambil Putri. Aduh, aku berharap sekali ada satu lagu itu. Gak akan bisa. Gak. Tapi ini lagu, ini aku baik sama kamu ya, aku kasih tau clue ya. Ini lagu baru banget. Berantem kami gak kenal, seringnya kami tawuran. Mau clue kedua atau sekarang aja udah nyerah? Clue kedua lah. Yakin ya? Ini sekarang udah gak kebayang nih? Tahu aku sama sekali.
Ya, ya. Silahkan, jadi ini mah gak usah capek-capek 10 lagu. Di lagu kedua udah abis ini kita gini. Ayo, coba silahkan. Tereng, 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 mau warna apa? Ada yang enak, Put, satu di sini. Yakin? Beneran, ada orange juice satu, satu. Nebak dulu aja ya? Ayo, kedua. Oh nebak, iya oh, nebak kakinya, yeah. Jadi kalau gagal minum dua loh. Oh, gak jadi. Nah, itu dia. Eh, sumpah tadi mending nebak kedua, tahu gak? Nanti kedua tuh kamu minum ini satu, sama yang aku, tadi satu. Misalnya aku gak bisa nyanyiin, gak apa-apa gimana? Minum dua, apa-apa. Kita tadi udah nyobain selain di bawah. Ini aja. Tapi sebenernya aku pengen denger dia nyanyi, gengs. Di apa? Aku gak tahu. Tuh, hoki lagi bener yang... Nih yang ngisi kurang pinter loh. Orange, ditaro orange. Jadi dikasih tau. Yaudah silahkan. Ini okay. Ini mah dessert. Tuh hoki dia. Lagunya apa nih? Oh, iya nih, kita play. Silakan Pak di play. Orang rebutan ruang. Kami rebutan rendang. Taunya ada lagunya Gen Halilintar Ziggy Zaga. Biasanya tuh kalau ada tulisan orang rebutan uang, kami rebutan rendang. Biasanya rendang tuh ada kadar. Jadi gak tahu nih, tapi tahu lagunya. Ini abis ini yang ini udah gak ada lagi. Kan yang kita balikin yang gak enak. Goodbye orange gitu. Lanjut yuk kita potong lagi. Ini lingkaran ini batas bijinya. Jadi Putri potong gini. Putri luar di luar ini. Enggak bakal kena. Serot. Ya Allah. Ini salad buahnya jadi cuma strawberry sama apel nih gue rasa. Udah. Karaoke time. Aku enggak. Silakan dipilih lagi pemirsa. Abis ini kita kasih waktu 2 menit, Pak. Oh enggak nih, saat bunyinya kagak jadi. Apa yang telah terjadi, kau tak lagi sama. Ini yang pada nonton ini, coba komen di bawah. Udah pada ada yang tahu belum ini apa gitu. Apa yang terjadi? Kau tak lagi sama. Mau lanjut enggak kode kedua? Apa mau nyerah? Kita masih banyak lagunya, tenang aja. Nyerah. Cepet, udah gak sabar. Ungu ya? Iya. Ya, biar sama rumah aku ya. Iya. Astagfirullah, sama lagi. Aku juga gak tahu itu apa, tapi itu pasti buah-buahan yang membuat kamu sehat. Jadi minum, Put. Apa-apa? Tambah enak gak lagunya? Minumannya? Nah, minum. Gelek dulu. Ungu. Apa sih? Apa sih? Isinya apa? Rasanya apa? Timun ya? Timun sama? Gak tau, garam. Sama lemon. Oh lemon? Tapi gak asli. Timun sama garam parah banget loh guys. Karena timun tuh pahit banget. Aku kasih aja. Tau gak lagu ini? Tau. Nyanyi, coba nyanyi deh. Biar gak sakit hati. Semua tak mampu hilangkan cinta yang telah kau beri. Walau kau berubah. Walau kau berubah. Aku kan bertahan di sepanjang mencintaimu dengan caraku. Tahu kan? Kan aku bilang ini semua lagu enggak nih tadi tuh kalau yang part kedua gue bacain bisa, bisa. Put. Maaf ya. Kita masak lagi cepetan. Yuk, potong apelnya kotak. Oke. Kayaknya apelnya enggak usah banyak-banyak cukup deh. Lanjut pemirsa semua kita ambil mangga. Kalau mangga udah pernah motong mangga belum, Put? Nih. Ini kan kayak gini. Kan tengah ada batoknya kan namanya. Jadi Putri sama nih. Segini dulu nih tandain. Tuh, ke bawah gini. Ayo, ke bawah dulu setengah. Buat ngetes kalau itu udah gak kena batoknya. Oke deh, turunin ke bawah, Put. Set, set, set. Dah, oke. Ya, ini aja, ini segini. Udah kan, kita bikin kotak. Yang kayak biasa, Put, lihat. Satu ke bawah. Dua, tiga. Tuk, tuk. Udah deh. Terus dikeluarinnya pakai sendok. Ini kan bisa diginiin tuh. Oh, tapi kita gak mau diginiin, jadi kita giniin. Ini kita pamer doang. Kita kerok gini, Put. Jadi deh. Taruh mangkok ya. Selesai mangganya. Kita gini ya. Lumayan kan? Dah, mangganya kita simpan lagi. Wah, astagfirullahaladzim. Kayak ini gue harus ganti deh segmen ini bunyi ininya ya. Ngagetinnya bener-bener. Oke lanjut, Put. Oke. Karaoke kita. Ya dong lagu itu dong. Bagus banget.
ini lagu terkenal banget ya, terkenal banget. Terutama kalau yang nonton YouTube. Ada satu keyakinan yang membuatku bertahan. Ada satu keyakinan yang membuatku bertahan. Nih, abis ini kan clue kedua nih. Masalahnya abis clue keduanya tuh langsung ref, jadi pasti gampang banget. Iya, kita kedua. Ini sudah dicampur ya nanti ya. Pak. Ini kita kocok gitu minum bareng. Penantian ini kan terbayar, pasti. Lihat aku sayang. Wah, kalau nggak tahu kebangetan. Dengar ya, pelan-pelan. Bait per bait. Penantian ini kan terbayar, pasti. Lihat aku sayang. Anjir. Anjir, ayo. Kita semua mau dengar. Menjemputmu pulang ingat selalu sayang. Hatiku kau genggam. Tapi tau kan lagunya. Yeay, Ira Putri gak pernah apa nih. Hebat, hebat. Tapi kan rambutnya tuh kalau gak pernah dapat untungnya apa? Gak ada, Put. Gak ada, yang penting gak dapat aja gitu. Oke, potong ya Put, belah dua. Ini kita udah mau beres nih guys, tinggal motong melon. Terus nanti aku kasih adonan rahasia yogurt ala akunya ya. Melon terakhir. Nyari melon. Melon itu warna hijau gini loh. Ini namanya melon. Gitu. Melon. Untuk melon kan kalau melon nggak bisa Putri pakai kulit kayak apel ya. Potong dulu belah dua. Gitu. Kayak gini dulu ke tengah doang ya Put. Ke tengah doang. Nanti ambil lagi dari sini. Ketek-ketek. Arahnya tapi begini. Iya. Yeah. Jangan kayak gitu dong. Karya kita. Tadi berhasil kan? Berhasil. Aku kasih apa tuh? Aku sayang gitu. Berhasil kan? Kok gak dapet-dapet lagu kakaknya ya? Oke. Maka cintamu pasti bisa mengubah jalan hidupmu. Antara hidup. Aku gak terlalu tahu. Terang nih. Belum ngerti tapi, nih. Tapi enggak tahu, tahu. Judulnya okay. Tahu. Oh judulnya tahu. Langsung tahu. Kakak saya ini. Raisa. Jago. Judulnya apa? Judulnya apa? Enggak. Nyanyi ayo play Pak, play Pak. Ini fansnya nih. Nah, betul. Coba itu nggak dong refnya, refnya. Apa ya Pak? Joget semua di belakang. Yeah. Kitchen concert. Suka lagu ini? Suka. Iya, pantas Putri tahu tuh. Baik kan aku taruh Raisa, aku tahu Putri suka Raisa. Goodbye. Oke. Okay. Lanjut ya, kita udah mau beres nih Put. Sekarang kita mau bikin campuran yogurtnya. Ini dia rahasianya ada di sini gitu. Putri lihat ada yogurt di depanin Putri di sini. Yogurtnya nanti kayak mereknya segala macam ini enggak dipromosiin ya. Cuman aku emang sengaja ngasih tahu aja karena biasanya brandnya beda tuh rasanya beda, Put. Jadi nanti ada di description aja enggak usah di sini, oke. Okay? Ini yogurt, terus Putri masukin mayones. Ini mayonesnya juga pokoknya ukurannya mereknya ada di bawah. Jadi Putri ntar kalau mau bikin harus di sini. Oke. Okay. Masukin mayonya ke dalam yogurt semua. Semua. Oke, okay. Jadi mayonya tuh di sini gunanya buat bikin gurih gitu ya. Nah, jadi nggak asam doang, asam, gurih. Nah, sekarang kan kita perlu manis juga kalau salad buah. Kasih susu kental manisnya. Nah, tapi kalau susu kental manis ini, aku ada takarannya. Cuman orang kadang tuh ada yang lebih suka asam atau itu. Jadi icipin aja susu kental manis. Masukin secukupnya dulu aja. Pokoknya kalau kurang asin nggak apa-apa karena kita mau kasih keju yang banyak. Jadi Putri nggak usah kasih itu lagi. Oke, udah. Ini ada rahasia campuran, nanti kalian nonton ya videonya di bawahnya. Kalian kalau udah nyobain brand yang sama, takaran yang sama, aku kayak lumayan bisa jamin gak akan ada salad buah lebih enak lagi deh. Beneran, sumpah. Karena aku bener-bener anak salad buah banget, jadi ayo salad buah apa gitu. Aku udah cobain semua. Dan kalau bikin sendiri tuh bener-bener kayak gurihnya kan kayak, ngerti gak sih? Dan menurut aku lebih murah sih dibandingin beli. Weh! Satu kali lagi nih, kita tinggal punya satu kali lagi, abis itu kita selesai karaoke time. Udah mbak, diaduk ya sebentar. Ya.
berharap banget ada satu lagu ini, ya Allah. Buat hati menutup mata, udah langsung tahu nih mah. Kalau nggak mungkin, coba kamu pasti. Aku tuh nggak ini pasti tahu, aku yakin. Buat hati menutup mata hingga tak melihat kau buaya. Oh my god, ini gampang banget Put. Kamu kalau nggak tahu Put, kita harus suruh dia nonton YouTube yang banyak. Oh my god, ini kalau ini di play kamu akan marah banget, kamu nggak tahu. Kayak oh my god, ini tahu harusnya gitu. Terus denger. Kamu tuh nggak mau ngejar yang ini pernah ada lagunya tadi. Buat hati menutup mata hingga tak melihat. Oh. Ya. Yeah. Tahu. Gila, kita 7 kali. Sudah. Baik kan aku lagunya. Siapa penyanyinya? Marion John. Ya, Marion John atau dia. Kita hempaskan. Masih ada bunyi tank sekali lagi, kita kasih sekali kesempatan lagi. Untuk ngabisin. Ini mubazir Put, enggak boleh mubazir gitu orang ya. Nah, udah dicoba, sekarang buah-buahannya masukin ya. Oh, langsung. Sedikit-sedikit dulu ya. Ini pasti Putri fix ketagihan sih habis nyobain yang salad mangga ini. Masalahnya emang aku suka salad buah banget, iya. Sama aku. Tar dulu napa? Berarti ini emang rezekinya Putri nyanyi sekali lagi ya. Mana? Ya. Gak dong, kok gak kebanyakan kok. Nih nanti tuh kasih es batu terakhir banget. Jadinya gak cair. Kalau dikasih es batu dari sekarang gak enak. Karaoke time. Terakhir, ini ada lagu terakhir untuk Putri. Yang kita juga udah selesaikan. Salad buahnya tinggal digarnish, dihias. Kita cobain ya. Siap-siap ketagihan, karena ini enak banget. Sekali lagi ya. Seberapa besar cintaku padamu, akan selalu kujawab. Udah belum, Pak. Jarang, nih. Jujur bener dia ya? 8 detik lagi ya tanya. Time's up! Jadi sekarang mau minta clue kedua atau nyobain dulu gitu? Aduh, minta clue kedua lagi dia. Kubuktikan semuanya padamu. Tak perlu kau ragu lagi. Panik banget gue. Lagu jawabnya apa? Jadul kan? Jadul ya? Jadul. Masa? Gak tahu. Ya gak tahu. Gue juga sebenarnya gak tahu ini jadul apa baru. Keraguan. Kubuktikan semuanya. Padamu tak perlu. Aura gue lagi. Pak, lo jangan lama-lama dong, Pak. Ya. Ayo cepet tebak, ayo. Kalau emang ada. Time's up! Ya, kamu kalau aku play nih, minumnya sambil kesel. Boleh lah, kok pilih sendiri? Pak! Subhanallah. Jawab! Mantep lah dua-dua itu. Ya. Pilih ya, mau hijau atau mau biru gitu. Enak dua-duanya sih. Hijau apa biru, Put? Ini cantik, kamu kan suka yang besar. Apa nih? Biru? Hijau? Dibuka jawab sendiri aja. Dong. Udah jawab. Tapi tak minum karena udah telat. Udah clue kedua. Berarti minum dua-dua kan? Oh my god! Oh my god! Minum dua, karena kamu minta clue kedua. Dikasih 1 menit. Aspren udah habis waktu aspren. Harusnya kalau misalnya kita bisa jawab, nggak usah minum dong. Ya, tapi waktu sudah habis. Baunya gue mantap nih. Cium nggak baunya? Yang ini aja yang ditegur. Itu apa sih? Ini cabai ya? Iya nggak sih? Enggak. Udah cabainya.
cabe brokoli. Ya kan? Sehat cabe brokoli. Kayak biasa makan salad sama pecah, apa tuh? Oh, jawa. Bete, oh, kusul. Play yang kencang. Lagu kakaknya sendiri dia tak tahu. Akan selalu ku jawab. Judulnya apa? Aku. Penyanyinya siapa? Wah, Raka. Rizky. Adanya gak tau lagunya sendiri. Wah, beneran terjadi ya. Susah sekali ya. Soalnya aku gak kepikiran lagu Aiki. Aiki udah deh, lupa Aiki. Ini apa? Neneng Putrinya lupa, Iki. Gak bisa nebak. Nih, Rizky Febian ragu. Seberapa besar cintamu padamu. Cintaku padamu. Gitu, manggil apa, Iki ya? Iki. Minta maaf dong. Ya, Iki, maaf. Nah. Bete, cuma bete. Udah disuruh minum, udah gak bisa. Minta maaf, suruh minum sedih banget. Tapi abis ini kan kita kasih treat salad buah terenak di dunia gitu. Betul. Empas. Pakai black, ini. Black pepper. Enggak. Ini lho, Kak. Ya, dikit. Anggap lagi makan steak. Oke. Yeay! Putri berhasil melewati semua challenge kita. Masukin dulu nata de coco, abis itu parut keju dan kita makan. So yummy. Nih, kalau nata de coco, Put, kamu jangan ambil airnya, karena airnya itu akan merusak cita rasa yogurt kita. Ya cukup, tunggu. Tasnya. Yang banyak. Ini bedanya kalau kita bikin sendiri, bisa yang banyak kok. Bebas. Wah! Jadi salad buah kita, geng. Coba kita post hasil kita di sini. Tuh cantiknya, berarti dia beneran suka menghias karena cantik banget mangkuknya. Tuh. Menurut Putri bikin salad buah gampang kan? Gampang banget ternyata. Tapi nanti rasanya bakal enak banget. Nah, jadi kita walaupun video fun tapi harus berfaedah. Kalian cobain resepnya dan kalau udah sempat bikin resep ini jangan lupa tag aku dan tag Putri juga. Iya benar. Tag Putri juga karena Putri udah berhasil juga bikinnya super enak. Langsung kita lihat kita mau makan. Nyobain salad buahnya, bentuknya bener-bener exactly the same sih, kayak gak bisa bedain kalau orang ngeliat, karena enak kan, gampang kan, gampang harus banget. Buat lagi loh Put, ya, tar tag aku ya, sekarang kita swatch ya. Nih, ini punya aku, dia punya Putri, kita tukar, terus Putri cobain, sebenarnya Put, kalau kayak gini tuh biasanya ditambahin es batu, tuh ada es batu kalau kamu mau, kenapa? Biar dingin aja, udah ya, nanti Putri tinggal kayak, aduk. Ini pokoknya si bumbu yogurt dan susu kental manis ini tuh, udah deh campuran yang bener-bener terenak. Sama banget rasanya. Sama banget. Enak banget kan? Gurih manis parah. Masalahnya, tapi kan sering banget makan salad buah. Biasanya yang bener-bener kayak asem-asem banget. Yang gak, gimana sih? Gak kompleks rasanya. Wow. Ini beberapa kalian tuh kemarin ini kayak asam, tiba-tiba terakhirnya ada gurih terus manis gitu. Tapi emang kalau saat buah kayak gini, buah-buahannya juga harus yang cocok. Kamu suka buah naga gak? Betul. Iya, aku juga enggak. Kalau menurut aku sih kurang. Iya, tapi orang suka banget pakai buah naga nih, gengs. Buah naga tuh menurut aku merusak saat buah tau gak sih? Udah jadi pink gitu lagi warnanya gak sih? Ya kalau kalian suka gak apa-apa pakai, tapi kalau aku tim tidak suka buah naga. Enak tuh strawberry, mangga. Kalau strawberry ngerasa kayak kemahalan, strawberry, mangga sama apel. Cobainnya sampai habis? Enggak lah. Tadi udah panik, enggak lah, sisain. Cairan-cairan es batu mencair nanti kita bagi gua. Cairan aja. Jadi udah berhasil. Yay. Berhasil nyanyi, berhasil kita racunin bersama-sama. Pokoknya ini video seru banget. Aku seneng banget. Makasih banyak ya Putri. Seneng hati. Ngobrol Putri. Terus maaf lagi ke AA-nya. Oh iya, Aiki maafin ya. Yeah. Tadi emang sedikit, apa ini lagunya gitu. Cuma ya udahlah tahu kok sebenarnya. Tapi Putri udah sampai minum ini nih, poison demi AA-nya iya, gitu. Iya, gak apa-apa.
Sekarang gimana Put? Abis dari sini akan ada di channelnya Putri. Pokoknya harus nonton karena bakal seru banget. Karena aku dikerjain gantian, dia tidak terima gitu ya. Aku mau diracunin juga gitu sama suatu makanan. Jadi make sure kalian subscribe ke channelnya Putri. Nama channelnya adalah Putri Delina. Putri Delina, subscribe dan share video ini. Like, komen di bawah. Kalian suka gak sih sama serial aku yang Kitchen Karaoke ini? Kalau suka, kalian pengen lihat aku collab sama siapa lagi. Gitu. Thank you so much. I'll see you on my next one. Bye-bye.